Ruangan itu diam-diam dibangun Roland tanpa sepengetahuan Tuan Liu yang dibuat khusus untuk penelitian manusia ikan. Mereka sudah mencari keberadaan manusia ikan bertahun-tahun lamanya dan juga mempunyai dua mumi manusia ikan. Mereka akan menguasai bioteknologi tercanggih jika mendapatkan DNA manusia ikan yang masih segar. Ini kesempatan besar untuk menghasilkan uang. Roland langsung menyuruh seluruh pasukan untuk pergi ke Teluk Hijau memburu mereka. Tuan Liu berusaha menghentikannya, namun percuma. Pemburuan yang dipimpin Roland dicampuri rasa sakit hati pada Shen. Dia menginginkan pemusnahan. Tuan Liu berusaha menghubungi Shen tapi nggak aktif, lalu pergi pakai Lambo cuman kejebak macet. Sementara itu, Roland beserta pasukan komplit telah tiba di kapal. Semua manusia ikan tak terlihat sama sekali. Ketika dikunculungin, ternyata mereka sembunyi di bawah air. Tanpa basa-basi, peluru menghujani mereka sampai akhirnya pada meluncat ke atas. Dikira mau diampuni, malah dihabisi.